Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Abdul Afsari. Oke Mas Bro, pada kali ini saya mau berbagi alamat pasang stripping motor ya Mas Bro. Kayak gini. Ini yang udah saya pasang ya Mas Bro ya, agar tidak keriput Mas Bro. Yang pasti rapi Mas Bro. Ini ya Mas Bro ya. Ini contohnya ini. Kita akan pasang menggunakan air dan sabun. Oke Mas Bro ya. Tinggal ini yang satu yang belum pasang. Ini baru dicet. Nanti kita pasang stripping baru kita clear ya. Agar hasilnya jos. Oke Mas Bro, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, kita bilas menggunakan air bersih seperti ini ya Mas Bro ya. Ini wajib pakai air bersih Mas Bro. Kita bilas dulu seperti ini, lalu kita bilas juga menggunakan Mama Lemon. Ini sabun pencuci piring ya Mas Bro ya. Jangan pakai sabun lainnya, apalagi dengan deterjen, karena deterjen itu teksturnya kasar Mas Bro. Insya Allah dengan menggunakan cara seperti ini ya Mas Bro ya, pemula seperti saya itu mudah menggunakan masang stripping menggunakan air dan sabun seperti ini Mas Bro. Karena kita bisa ngatur-ngatur mana yang pas mana yang enggak gitu ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kemudian kita siapkan strippingnya. Ini stripping bukan ori ya Mas Bro ya. Menggunakan stripping kayak gini gak apa-apa Mas Bro, yang penting ini kita pasang dulu baru kita clear. Kita lepaskan lapisannya dulu. Oke Mas Bro, setelah kita lepas ini kita siram pakai air seperti ini Mas Bro, biar nggak lengket banget seperti ini. Kita kasih sabun dulu lagi. Kemudian kita pasang Mas Bro. Kita atur posisi yang pas dulu Mas Bro. Kalau pakai tahap cara seperti ini itu geser-gesernya mudah Mas Bro, karena tidak lengket. Oke ya Mas Bro ya, jangan kemana-mana, kita simak terus videonya, jangan skip-skip Mas Bro. Oke, mantap.
Oke, Mas Bro, setelah ini kita lepas dulu pengamannya ya, Mas Bro ya. Perlahan aja. Seperti ini, Mas Bro. Oke ya, Mas Bro ya. Hasilnya sangat rapi banget, Mas Bro. Jangan lupa di subscribe, ditutul Mas Bro, agar channel ini selalu berkembang dan semangat untuk berbagi pengalaman. Tinggal kita bilas dulu Mas Bro. Oke Mas Bro, hasilnya seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mantap.